Pemirsa Seripuku.com, pada hari ini dijadwalkan ada penjualan minyak di Gor Lubuk Linggau, di Puskating di Gor Lubuk Linggau yang terletak di Kecamatan Lubuk Linggau Utara 2 ini. Seperti terlihat ini antrian masyarakat yang akan beli minyak goreng ini sangat membeludak. Karena itu pembagian informasi yang kami dapatkan dibatalkan karena antrian masyarakat yang akan membeli minyak goreng ini sangat banyak. Ini kita lihat dengar pernyataan Kapolres Lubuk Linggau. Dari kelurahan yo. Apa? Yang mengaturnya untuk pembagian nomor urut. Ya, Lora, Camat, Baminsa, Koramil. Bubar, ini bubar Nan ya? Iya. Kapan lagi Nan? Apa? Kapan lagi mungkin dijadwalkan? Besok tetap, hari ini lagi rapat. Siap, karena mungkin terlalu ramai. Iya. Sudah tertib. Ini tidak tertib Nan ya? Kasihan, lagi ada korban jiwa. Siap. Ya. Oke. Berapa, Pak? Tetap besok. Jam 9. Iya, sesuai nomor urut. Jam di bagian kan? Jam bagi ke pihak kecamatan. Oh, kecamatan Pak ya. Iya, ada lagi. Iya, kasihan. Oke. Ini seluruh Linggau hari ini batal Pak? Belum tahu ya. Tinggal situasi. Okay. Kalau bisa tertib, lanjut. Siap. Kalau tidak kan kasihan. Tapi khusus yang di Gor Megang batal hari ya? Ini ditunda. Ditunda ya? Ditunda bukan dibatalkan. Siap. Ya. Oke Pak. Harus rantau Pak. Rantau Bu. Oke, pemirsa, demikian tadi pernyataan Wakapolres Lubuk Linggau Kompol MP Nasution tentang penundaan pembagian minyak goreng, penjualan minyak goreng di Gor Megang Lubuk Linggau pada hari ini. Karena memang antriannya sangat luar biasa ini. Kumpulan masyarakat sangat luar biasa untuk mendapatkan minyak goreng ini. Ini sudah membludak sekali. Tadi Pak Wakapolres menyatakan akan melakukan monitoring terhadap pembagian minyak goreng atau penjualan minyak goreng di beberapa titik lain. Karena hari ini informasi yang kami dapatkan minyak goreng ini tersebar di beberapa wilayah ya, untuk di Lubuk Linggau Utara 2 ini dipusatkan di gedung olahraga Megang ini. Beginilah pemirsa suasananya. Ini tampak masyarakat yang sudah dari pagi tadi menunggu bubar karena minyak goreng hari ini ditunda. Iya. Pemirsa, seperti terlihat masyarakat sudah mulai meninggalkan lokasi tempat operasi minyak goreng ini. Ini Ibu, ini udah lama antri Bu? Udah dari pagi ya? Udah dari pagi. Iya, tapi ditunda Bu, ini batal ya? Iya. Memang minyak gorengnya habis, sudah habis, gak ada di rumah? Di rumah masih, masih ada, kemarin ya? Kan ikut antri lagi. Iya, oke. Nyari minyak goreng Bu tadi ya? Iya. Ini ditunda, gimana Bu jadinya? Ya balik lah. Balik ya, masih ada stok di rumah? Ate, stok. Kami lah makan rebus-rebus sekarang. Makan rebus-rebus kata ibu ini pemirsa. Thank you.
ikut antrian tadi Bu ya? Ikut antrian ya untuk operasi pasar. Tapi enggak ada minyaknya ya? Dari jam 7. Dari jam berapa Bu? Jam 7. Dari jam 7 pagi? Iya. Nah, terus gimana nih perasaannya? Kan kecewa nih. Oh, kecewa. Tapi ditunda. Ya, karena masyarakat membludak katanya. Iya. Iya Bu ya? Iya. Itu tadi pernyataan masyarakat yang sudah antri dari pagi untuk mendapatkan minyak goreng di operasi pasar ini. Nah, ya sebagian besar kecewa karena memang tidak mendapatkan minyak goreng. Pihak keamanan terpaksa menunda karena memang terlalu ramai, terlalu membludak. Ini masyarakat yang ada sudah mulai beranjak pulang karena memang batal atau ditunda operasi pasar minyak goreng hari ini. Ini sebagian masyarakat nampak masih ada bertahan di lokasi tempat operasi pasar ini. Ini tinggal sedikit karena tadi sudah sebagian besar sudah banyak yang pulang. Karena sudah ada pernyataan dari Wakapolres Lubulinggau bahwa operasi pasar hari ini ditunda karena terlalu ramai. Lala mau antri Bu? Ya besok om tentu udah para pedak mulai ya. Oh ya, tadi dari jam berapa om antri? Setengah 7 lah nandung. Oke itu. Ini pernyataan masyarakat dari pagi, dari pukul 7 sudah antri. Antri lah lagi. Oke pemirsa, sripoko.com, demikian tadi laporan kita dari gelanggang olahraga, gedung olahraga Gor Megang, Lubulinggau Utara, dua tempat dipusatkannya operasi pasar minyak goreng di Kecamatan Lubulinggau Utara 2 ini. Dan seperti tadi kita ketahui bahwa operasi pasar minyak goreng pada hari ini ditunda karena masyarakat yang antri untuk mendapatkan minyak goreng pada operasi pasar ini sangat membludak. Sehingga pihak keamanan terpaksa membubarkan massa untuk dan menunda operasi pasar hari ini. Demikian laporan kami. Saya wartawan Sripoko.com, Omar Prozi melaporkan dari lokasi. Terima kasih. Hai pemirsa Sripoko TV, jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya.